Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Sopi Rongsok. Sekarang dapat apa ya? Tadi pagi sudah keliling, sekarang hasil keliling tadi pagi. Ternyata setelah saya bongkar isinya kok bekas-bekas lampu kabeh. Harganya berapa bekas lampu-lampu tersebut? Simak terus videonya. Di sini kok lampu-lampu kabeh ya. Teman-teman, ini ada aluminiumnya. Kalau kita teleten, ya badin ekeh, untung ekeh. Simak terus cara nopotane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aluminium lumayan. Ada jauh ya,
Ano lo mangga lo nak masuk sini. Ano sing ngarep berang ngono. Ya. Pas alhamdulillah. Kopi dulu, kopi dulu. Mantap. Gue bro kopinya kayak full. Masa? Baik. Ana ke muter kene kok an. Pak ngopi wis kene. Kerennya kok. Nah, sekarang dengan kucian, yuk LG ni kan. Maaf, nak pas satu makan dengan kucian, yuk LG rumo. Wah, ini mendemi mana ki? Kepaitan mana? Rap, rap orang. Anggap di channel kok. Channel lagi. Nah, buat channel. Lebih Chrome. Pertama lebih Chrome. Nah, terus studio ono pesan studio YouTube. Studio YouTube terus buat channel. Buat channel bisa dikira. Kita kan kuwi. Prosesnya mau kondang teman aku tak kuwi. Makanya kayak wong do prestasi. Prestasi YouTube ini. Maju mundur aja. Awal-awal semua semangat kayak malah beneran tuh gak weh oleh kan momen-momen ini orang ngerti kabur maka yang berpubah monster-monster kan monster kaca sahara terus mau aputan seji monetnya tontonannya betang gue bro 1,36 juta pas kepe betang ribu terus urung lah dulu tuh ada ribu gue bro dengan udah merunya aja kerja merunya aja aku HP ku kudok nah HP ku lorot tak bantu bantor aku bisa bantu kamu bisa bantu untungnya ada gede-gede kasih kau tuh aku setelah aku lebih tidak lagi aku paling produk besar produk besar kamu kira orang ini tapi aku channel aktif dikunan aku di channel aktif oh nonton yuk nah ya nontonnya berlebihan ke panggilan berat lebih ke 4 kali nih kok hehehe aku tanya gak pernah supaya ditolak aku 100 ini saya cukup main kok minta ngejar ke bas bro YouTube bisnis nah YouTube kan bisnis sih ya kembali lagi ini apapun iso jadi halal permainan-permainan sungkel nakal ya kan cara-cara aku tapi kan tetep rak langgeng ya aku ini ada yang kayak kontennya sama ibu pisan orang masuk lah ini hasilnya bekas lampu Philips atau lampu LED atau lampu yang lain-lainnya di dalamnya ada aluminium juga ada kerasan juga ada kuningan juga ada tembaganya tapi ini enggak ada trafonya Zhong tidak ada trafo maka tidak ada tembaganya untuk harga kerasan sendiri sekarang mencapai 1.300 rupiah per kilonya untuk aluminium sekarang mencapai 15.000 rupiah per kilo warga untuk harga putihan sekarang mencapai 3.000 rupiah per kilo khusus di daerah Patebon Kabupaten Kendal untuk harga kopi sendiri 3.000 rupiah per gelasnya cukup sekian video kali ini video hari ini semoga menambah ilmu panjenengan sedoyo bisa menambah ilmu pengetahuan sampean semuanya barokallahu fiik barokallahu lana wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.